Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Mau rekam sini ya, Wilujeng. Wilujengnya. Wilujeng ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua MUI Kecamatan Coblong, Bapak Jaja Johari sareng jajaran. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Olive. Apa Bu? Ayon Bu. Ya. Yuk kita teruskan ya. Kata Ka'ab al-Akhbar, pendeta Yahudi masuk Islam ini, yang masuk Islam ini, dia mengatakan, apabila ada masjid di sebuah lingkungan, itu cukup menjadi benteng pertama umat Islam dari godaan setan. Yang kedua, namanya siapa? Kahiji, hadir mas, masjid, ada aja masjid. Yang kedua, ketika umat Islam itu bukan hanya bisa pinter ngebangun masjid unggul, tapi setelah masjid itu dibangun oleh umat Islam, maka umat Islam pun harus berupaya memakmurkan masjid tersebut. Saya berharap para pengurus bukan hanya sekedar dilantik seremonial hari ini, tapi mudah-mudahan bersama-sama memakmurkan masjid ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalau pengurusnya energik, pengurusnya proaktif, pengurusnya produktif, konstruktif, mudah-mudahan ini masjid bisa betul-betul dimanfaatkan menjadi sebuah base camp, menjadi sebuah tempat untuk pembinaan umat Islam di lingkungan di sini kira-kira. Di dunia sumpek sesek banyak masalah, nanti di akhirat kata Allah, wa yaumal kiamati, pada hari kiamat mereka, wa nahsyuruhu yaumal kiamati a'ma. Di akhirat engkau Allah, mereka yang ketika di dunianya lupa kepada Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah mencintai Al-Qur'an, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal kiamati a'ma. Nanti mereka di akhirat bakal dikumpulkan ku Allah janten hiji kelompok al-a'ma anu buta tetiasa ningali. Bu, hayang lepas surga henteu? Hayang? Sami mah ari ge hayang. Cenah mah saur katerangan rek lepas surga teh kudu nyebrang siratal mustaqim. Nu beuntak ge cantang tuh bisa lulus. Komo barijeun lolong buta teu ningali. Hoyong buta ke di akhirat. Mun alim buta maka cintai Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, bersahabatlah dengan Al-Qur'an. Siap? Siap? Mangre mimpi jigana mimpi Mang Oded. Lamun wae Kota Bandung anu umat Islam satu hari bisa membaca Al-Qur'an satu juz luar biasa. Tangketnya di akhirat ibu, anak buta tadi, bentar,
yang buta tadi, yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah bersabar Al-Quran, tidak pernah mencintai Al-Quran di ketika di dunia, mungkin di akhirat buta, dia akan berkata kepada Allah, Qala, dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, waqad kuntu basira, ya Allah, ya Rabb, kunaon abdi ayeuna jadi buta, Gusti. Waqad kuntu basira, padahal kapungkur abdi keur di dunya teh beunta ningali. Abdi teh beunta Gusti waktu di dunya teh. Nah, ayeuna janten? Janten buta. Kunaon Gusti janten kieu abdi? Apa jawaban Allah? Allah menjawab kepada umat Islam yang tidak pernah bersahabat dengan Al-Quran, yang ketika nanti buta di akhirat, Allah menjawab, Qala, Allah menjawab, Kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalika yaumatunsa. Bukankah dulu waktu di dunia telah datang Al-Quran, Al-Quran telah sampai kepada kalian, kemudian panasitaha, kalian melupakan Al-Quran, kalian mengabaikan Al-Quran, kalian tidak pernah membaca Al-Quran, kalian tidak pernah bersahabat dengan Al-Quran. Allah mengatakan, wa kadzalika yaumatunsa, maka hari ini, kata Allah, saya pun saatnya melupakan kalian. Karena tugas pemerintah hadir ada tiga. Satu, mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya. Yang kedua, memberi rasa aman dan nyaman. Itu tugas pemerintah. Yang ketiga, jangan lupa, tidak cukup hanya sejahtera bahagia di dunia, rasa aman nyaman di dunia, tapi yang ketiga adalah tugas pemerintah mengantarkan seluruh warganya bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas pemerintah. Hatur nuhun. Dan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penandatangan prasasti hari ini, Masjid Bani Sulaiman saya nyatakan resmi. Coblong yang telah hadir juga. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua MUI Kecamatan Coblong.